Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mematikan suara di papan ketik atau di keyboard Xiaomi Redmi Note 9. Kadangkala ketika kita tidak sengaja atau kita memakai HP dari tangan kedua, kemudian kita mengetikkan di keyboard kita, ternyata muncul suara dan kita kebingungan untuk mematikannya. Tanpa berlama-lama, langsung saya akan tunjukkan caranya bagaimana mematikan suara pada tombol papan ketik atau keyboard HP Xiaomi Redmi Note 9. Saya akan masuk ke aplikasi chat di mana saya akan menunjukkan mengetik di keyboard dan mengatur cara mematikan suaranya. Saya akan masuk ke WhatsApp. Nah, kita tes dulu apakah ada suaranya ya. Jika teman-teman perhatikan, barusan ada suaranya. Selain ada suara, juga di HP saya ini ternyata ada getarnya. Kemudian bagaimana cara mematikan suara dan juga getarnya sekalian ya. Kita masuk ke pengaturannya di sini nih, di kotak yang jejer 4 ini. Kemudian di suara dan getaran yang icon speaker ini ya. Nah, kemudian silakan matikan saja di volume suara penekanan tombol ini. Kemudian sekalian yang bawah juga durasi getaran tombol ditekan ini juga matikan. Maka sudah secara otomatis ketika kita mengetik tidak lagi muncul suara ataupun getaran. Demikianlah teman-teman bagaimana caranya mematikan suara ataupun juga getaran saat kita menekan keyboard di HP Xiaomi Redmi Note 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.